Selamat pagi, Re. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore. Iya. Sarapan sih, Re. Sarapan jeruk. Wow, manis sekali. Jeruk ini namanya jeruk apa ya? Apakah ini jeruk mandarin? Komen di bawah ya, teman-teman. Ini namanya jeruk apa sih sebenarnya? Manis. Ini jeruk dari Cina kayaknya. Paling jeruk mandarin. Semangat toal. Oke, video kali ini aku buat video tentang kuliner mimi yang ada di Makau. Jadi mimi di sini tuh ada beberapa jenis ya, beda-beda. Yang mungkin ada yang sama di Indo, ada yang enggak juga. Kan seperti yang kita tahu, sejarah mengatakan kalau mie itu berasal dari negara Cina kan. Jadi ya enggak heran sih kalau orang Cina itu mesti tiap hari makan mie. Tiap hari enggak sih? Ya, mungkin tiap hari ya, ya seringnya sih ya lihat orang yang mesti makan mie di sini. Oke. Ikuti terus ya. Ciao. Oh, 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 oh
sih rame terus. Karena emang ini udah lama banget ya, ini udah 10 tahun gitu ya, pokoknya bulan tahun gitu, gak tau tempatnya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke tempat berikutnya. Temu lagi, tungguin ya. Oke. Enggak. Oke teman-teman, jadi tadi itu kita makan mie nya harganya $25 satu mangkok. Itu mie ayamnya. Mungkin yang lain rata-rata juga segitu ya. Yang misalkan ada yang daging ikan atau sapi juga mungkin rata-rata juga seperti itu, $25 itu. Kali kita lanjut ke tempat yang selanjutnya. Emang beneran kayaknya aku emang seharian ini cuma makan di aja kayaknya. Teman-teman ini rame banget soalnya yang di sebelah itu yang biasa langganannya kan. Soalnya biasanya yang di sebelah sana. Di sini katanya juga cabangnya anaknya sih katanya. Tapi kita coba rasanya sama apa enggak ya. Pokoknya enggak jauh beda dari ini ya. Yang biasa aku coba itu. Jadi ini tuh sejenis bihun dikasih saus kari, ayam, ada yang sapi, ada yang ayam, ada yang ikan juga lainnya. Tapi kalau kalian enggak kari boleh enggak apa-apa. Tapi ini enak banget sumpah. Kita langsung makan aja. Oh, sorry ya kalau misalkan enggak ke shoot semua. Jadi rame banget di sini. Jam-jam makan siang kita. Ini aku pesennya mangkuk besar. Teman-teman ini enak sih, cuma kalau boleh jujur ya, sebenarnya masih enakan yang tempat aku biasanya. Soalnya karinya itu lebih kental dan lebih gurih terasa. Kalau ini ya rada-rada enak. Ya kira-kira seperti ini lah teman-teman ya, makanan di sini buatnya bihun. Nyebutnya apa sih kalau di Indonesia? Ini beras ya. Beras kasih saus kari, ayam kari gitu. Tapi karinya di sini sekali lagi di sini nggak pakai santan ya. Jadi kari khas di sini itu bukan kayak di Indonesia yang pakai santan. Tapi tetap enak. Kimchi gitu, kan di sini juga jadi kayak asem-asem gitu. Cabenya, wow. Cabenya rata-rata kayak gini teman-teman ya.
kenyang banget teman-teman ya. Udah habis dua mangkok mie. Nanti masih lanjut lagi makan, nggak tahu nanti tapi jam berapa. Tapi tunggu aja. Jadi mie itu namanya mie liven. Itu tuh mie nya homemade. Permesan di sini tuh kebanyakan ya orang-orang mie nya homemade semua ya, maksudnya bukan instan. Ini tuh daging ikan giling terus digoreng, kasih cabai itu diisi sama ikan itu terus digoreng. Ini jenengnya omak jadi laciu. Si namanya laciu, cimciu. Yoyi laciu. Yoyi. Ciu. Laciu itu cabe. Yoyi, yoyi itu ikan. Ini kita main. Enak, tapi agak asin. Itu cabe. Ini ikan giling gitu. Masih goreng. Nah, kalau ini bakso sapi ya teman-teman. Kalau di sini bakso sapi itu di steam. Jadi ini termasuk makanan dimsum gitu. Dan juga teksturnya beda. Next time aku buat video street food tentang dimsum gitu deh pokoknya. Cumi, jadi ini mie cumi gitu deh. Dan seperti kalian lihat tekstur mie nya juga udah beda dari yang tadi mie tadi itu. Nah itu tadi video aku hari ini tentang pokoknya macam-macam mie ada di Mako ya. Sebenarnya masih banyak lagi teman-teman, tapi itu aku buat yang terfavorit aja. Sama Mbak Ella. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Makasih ya. Bye.